Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat lemah kampung. Jumpa lagi bersama kami di channel Lemah Kampung. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi hadir dalam konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Sore hari ini kita akan mencoba belajar praktek sambung stek atau sambung sisip yang hanya mata tunas. Ini kemarin sambung sisip ini sudah jadi usia 1 bulanan, ini 1, 2, dan di sini juga sudah cukup lama, ini sudah lebih, sudah mulai tumbuh. Nanti kita akan yang satu ini kita sambung stek ini dengan entres durian Musang King. Nah, ini kita pakai 1 mata tunas. Jadi kita akan lakukan prosesnya, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Ini kita sayat dulu untuk duriannya. Nah, ini kita pilih 1 mata tunas seperti ini, kita hanya sisakan kulitnya dan juga mata tunas seperti ini. Dan di sini juga kita sayat seperti ini. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan dulu. Nah, ini sudah kita masukkan seperti ini, tipis. Nah, ini sudah kita masukkan. Di sini 1 mata tunas seperti ini. Tadi kita hanya sisakan kulit luarnya. Untuk batangnya ini kita hilangkan. Nanti kita tempelkan. Kita dekatkan, kita coba cara trik baru seperti ini. Selanjutnya seperti ini, tinggal kita tali. Ini kita tali dulu. Nah, ini sudah kita tali. Jadi perbedaannya bisa kita lihat untuk sambung seperti ini. Ini untuk ketebalan dari sambungannya lebih kecil dibanding dengan sambung sisip. Mesti biasanya keluar menonjol untuk entresnya. Kalau seperti ini cenderung rata. Nah, 1 mata tunas seperti ini. Kemudian untuk bahan-bahannya atau alatnya ini sangat sederhana. Tadi kita pakai plastik es, kemudian gunting, dan juga pisaunya kita pakai pisau stainless kecil seperti ini. Untuk cara seperti ini baru 1 kali ini untuk durian sambung sisip. Ini sudah beberapa sambungan ini yang jadi. Untuk cara seperti ini baru 1, nanti kita lihat perkembangannya minimal 1 minggu ke depan untuk kita lihat mata tunas seperti ini. Kalau masih hijau dan tumbuh ini berarti tandanya jadi. Kalau di sini hitam ini biasanya tidak jadi. Kuncinya kalau berdasarkan kita sambung ini, yang penting airnya tidak masuk udara. Ini bila masuk ini langsung berwarna hitam. Ini memicu untuk sambungannya ini busuk, kena air dan tidak jadi. Jadi kita harus rapat menalinya di bagian atas dan juga bawah. Untuk bagian tengahnya ini sedikit pelan kita menalinya, tidak terlalu erat namun harus benar-benar rapat. Yang kita biasanya kita tali yang lebih kuat ini di bagian bawah di sini dan juga di atas ini. Baik sahabat tani dan sahabat Mah Kampung, kita akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seputar kita belajar sambung stek sisip dengan 1 mata tunas. Yang kita pakai tadi adalah kulit luarnya, jadi untuk batangnya ini kita hilangkan. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.